sebaliknya malah memanfaatkan situasi lockdown itu untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan ekonomi. Sebagaimana Allah berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kalau kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin yang itulah tiga hal yang perlu sampaikan dalam menyikapi pada suasana yang sulit saat ini. Kita umat Islam harus saling bahu-membahu, harus bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Tidak perlu ragu dengan pemerintah mengapa ada lockdown. Ini menyusahkan, tapi semua itu sudah berdasarkan